أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran kita tentang relasi dan fungsi. Pada materi ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang relasi, dan pada bagian kedua nanti kita akan membahas tentang apa itu fungsi. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita mulai mengenalkan tentang apa itu relasi. Secara bahasa, relasi itu dapat diartikan sebagai hubungan. Sekali lagi, secara bahasa dapat diartikan sebagai hubungan. Secara matematik, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan antara dua himpunan atau anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi kata kunci yang harus diingat, dicatat, itu adalah aturan yang menghubungkan antara dua buah himpunan. Selanjutnya, kita berikan contoh. Contoh, kita memiliki dua buah himpunan. Himpunan A, anggotanya adalah Hadi, Edi, Rihul, dan Zaini. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah IPA, IPS, Matematika, dan Fisika. Dan Fikih. Jadi, relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu, yaitu himpunan A dan himpunan B, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi hubungannya adalah menyukai. Atau bisa jadi hubungan antara kedua himpunan itu adalah tidak menyukai atau mungkin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan tiga cara. Pertama, dengan diagram panah. Kemudian kedua, himpunan pasangan berurut. Yang ketiga adalah diagram Kartesius. Kita mulai dengan diagram panah. Misalnya kita memiliki dua buah himpunan A dan himpunan B yang direlasikan dengan relasi menyukai. Jadi Hadi menyukai matematika, kemudian Edi menyukai fikih, kemudian Rehul menyukai IPA. Bisa jadi dua orang menyukai lebih dari satu mata pelajaran. Misalnya Rehul menyukai ITS. Berikutnya adalah Zaini menyukai fikih. Berikutnya adalah relasi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Sama seperti yang tadi, kita memiliki dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B, dengan relasi yang sama, yaitu menyukai. Cara membuatnya adalah dipasangkan satu anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B atau lebih. Seperti yang terlihat di layar, Hadi menyukai matematika, Edi fikih, dan seterusnya. Berikutnya adalah fungsi dapat dinyatakan dengan diagram Kartesius, sama seperti yang tadi. Jadi himpunan A dan himpunan B, kita memiliki dua himpunan. Selanjutnya, untuk diagram Kartesius, kita membuat satu buah garis vertikal dan satu buah garis horizontal.
yang garis horizontal itu adalah anggota himpunan A. Berikutnya adalah menentukan titik-titiknya, yaitu antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, seperti yang ada di layar foto. Selanjutnya adalah macam-macam relasi. Jadi dalam matematika ada beberapa relasi yang dikenal, yaitu ada setengah dari, dua kali dari, kuadrat dari, kemudian kurang dari, lebih dari, faktor dari, dan lain-lain. Coba perhatikan dua himpunan berikut ini, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 10, dan kemudian B anggotanya 1, 4, 5, 8, 12, 20, dan 30. Direlasikan dengan relasi setengah dari, maka himpunan A yang anggotanya 2 direlasikan dengan 4, 4 dihubungkan dengan 8 karena 4 setengah dari 8, 6 setengah dari 12, dan 10 setengah dari 20. Anak-anak sekalian, untuk mengetahui apakah kita sudah paham semua, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Pak Guru berikan dua buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan A, anggotanya 4, 5, 6, 9. Kemudian himpunan B anggotanya 16, 24, 25, 36, 81, dan 100. Kemudian ada relasi yang menghubungkan antara 4 dan 16, 5 dan 25, 6 dan 36, 9 dan 81. Ayo anak-anak sekarang, kira-kira relasi apa yang memungkinkan? Apakah relasinya adalah kurang dari atau faktor dari, atau bisa jadi relasi-relasi yang lain yang sudah Ananda pelajari tadi? Silakan. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi relasi yang ada ini adalah relasi akar dari. Baik anak-anak, untuk pertemuan di bagian pertama ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya, yaitu materi tentang fungsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.